Guys, nak buat review sikit apa saja yang ada dalam bag yang aku bawa tiap hari. First dari kita tengok daripada yang paling depan, mesti ada identity card, lesen, semua dalam ni lah. Duit RM15, dua lighter. Walaupun aku tak kisah okok, aku bawa dua lighter. Dan lighter satu ni aku dah modified, aku letak gap solid tape macam gama, sebab solid tape ni aku boleh buat bahan bakar standby je lah. Dan aku ada pembalut luka. Ada apa? Ada lima. Dan setup yang depan. Alright, sekarang kita beralih ke pos yang kecil. Pos yang kecil ni aku siapkan Torchlight ni aku beli kat DIY. Okey lah, dia ada straight, lepas tu dia ada lampunya COB lah, apalah. Tapi dia memang memudahkan aku kerja lah. Dan dia ada sini, ada magnet. Nice. Lampu ni ada aku sangkut tali sikit. Dia macam bag survivor juga lah. Dia tak ada survivor pun, tapi aku sentiasa bawa lah. Gue kata aku ada bawa macam ni, apa benda ni. Senang lah macam aku nak gantung ke apa ke. Dan di tepi ni, okay, ni special kit itulah. Aku simpan tool aku dalam bekas botol yang dipotong. Sebab kalau letak terus dalam ni, koyak lah. Oh, beg pemurah je. Okay, kita tengok apa yang ada aku bawa. Naik, aku bawa panah grip, ada pisau, ada ilenki ni aku bawa yang biasa aku guna kat tempat kerja lah. Nak buka pintu apa kan. Lepas tu ada satu mata drill. Sebab mata drill ni aku bawa, sentiasa bawa, sebab kat tempat kerja aku memang banyak guna mata ni. Dan aku ikat pakai ikat rambut, supaya aku nak guna, aku tak payah tanggal. Aku just tekan mana aku nak guna, dia keluar macam ni. Ini kata aku nak guna yang panjang ni, just tekan, aku boleh gunakan. Atau yang tengah ni, aku boleh gunakan. Dan aku boleh buat macam ni juga. Alright, kira macam mana. Aku suka buat benda yang memudahkan aku untuk nak sandaikan kerja. Dan aku ada multi tool. Okay, multi tool ni special sikit ni, daripada adik aku ya. Yeah. Aku dulu aku ada multi tool juga, tapi biasa-biasa je. Tapi adik aku minta tukar, dia bagilah aku jenama gebe. Special lah, bagi aku special. Sebab memang semua yang dia ada kat sini, memang semuanya aku perlukan. Memang cun. Alright, pertama yang paling aku suka, dia ada gunting. Dia ada gunting, dia ada pembuka botol ke apa tah. Buka botol, lepas tu dia ada ujung ni. Cun lah. Nampak tak? Kamera bukan bagus pun. Okay, dia ada ni. Dan dia ada pisau. Pisau dia memang cun. Tapi dia tak ada gergaji ya. Dia mata pisau tu bersambung dengan macam mata gergaji sini. Dia tak ada gergaji, specialist gergaji. Tapi setahu aku yang ni biasanya orang boleh lah guna gergaji apa kan. Tapi okey lah cun lah tu.
Okey, dan kat belah sini dia ada survivor. Ada kikis. Dia melongkong. Ada kikis. Dan ada cun. Dia macam pisau kecil lah. Dan dia ada yang lagi best aku suka tu. Dia ada lock lah. Lock. Dia ada lock ni. Bila kita dah nak keluarkan ini, dia takkan. Dia ada safety lah. Memang terbaik. Bila kita nak simpan tu, kita kena tarik macam ni. Tarik ke bawah. Cun. Dan dia ada juga layar. Memang nice. Yang ni special sikit. Sebab ni comel. Sebab yang ni pun biasa dekat tempat kerja aku. Aku gunakan untuk betulkan pipe kan, valve ke apa kan. Memang aku bawa ni memang best. Comel. Kalau korang boleh kan, besar tapak tangan je. Cun. Okay, setup. Yeah. Tak jang. Kita beralih ke belah kiri. Kat sini aku ada siapkan gam black tape. Dekat kerja aku ni aku cover semua sekali. Elektrik, baik, bidin pecah semua. Apa yang boleh dibetulkan selagi tu akak kami betulkan dulu. Okay, aku ada bawa gam macam epoxy lah. Dia repair lah. Macam ada bocor ke apa kan. Aku repair ni dulu lah. Walaupun dia macam mana aku nak cakap. Dia membantu je lah. Membantu supaya jangan jadi lebih teruk. Aku buat tiga black tape. Sebab black tape ni boleh jadi macam-macam. Kalau kat tempat kerja aku ni, dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi tali juga. Dia boleh jadi gam lah. Gam. Memang bagus, terbaik. Dan aku ada bawa bekas garam bini aku. Kita tepikan dulu. Bekas garam ni bukanlah aku curi. Orang rumah aku bagi. Alright, dalam dia ada. Aku ada bawa gam PVC. Ini pun just untuk backup lah. Backup bila aku repair sesuatu tu, aku memerlukan benda yang cepat. Dan supaya tak lebih teruk, aku gunakan ni dulu. Dan kalau kata ada masa yang lebih, tahu kita betul repair betul-betul. Alright, bawa dawai. Dawai ni pun banyak gunanya dalam bidang kerja aku ni. Memang terbaik, banyak membantu lah. Kata aku nak ikat apa-apa kan, untuk sementara. Bukan untuk kekal, untuk sementara. Membantu, sangat membantu. Dan aku ada berbagai size screw. Ni pun aku bawa. Ni sebab aku bawa, sebab dia comel ni. Aku suka barang-barang yang kecil dan boleh memudahkan kerja aku. Benda ni aku selalu kadang-kadang guna, bukan pakai dia dia. Aku just guna kapit tadi, guna player grip tadi. Pit memang nice. Ni skru lah. Macam-macam skru. Skru ni bukan apa, aku standby. Sebab kadang-kadang aku kena panggil secara tiba-tiba. Aku akan menggunakan skru yang aku bawa. Kalau kata tak ada skru ni, akan aku nak patah balik pergi store. Banyak kerja lah. Alright, cun. Alright, habis review aku. Aku nak simpan balik. Aku tak ada apa nak buat video kan. Daripada korang tengok video budak makan kentang, baik korang tengok video aku review barang-barang sebab kerja.
Right. Dalam bidang aku ni, maintainer ni, selama aku bekerja ni, aku rasa bidang ni memerlukan kreativiti. Kita kena sentiasa pantas berfikir. Kalau kita tak pantas berfikir, apa kerja pun tak jadi. Alhamdulillah setakat ni aku seronok bekerja kat sini. Sebab banyak benda aku boleh aku belajar. Dulu aku tak geti pun buat paip, pasang jubin, patang tai ni kan. Alhamdulillah kat sini aku banyak belajar. Memang terbaik. InsyaAllah kalau ada rezeki, punya umur, bertambahlah ilmu aku ni. Alright gang, jumpa lagi insyaAllah. Kalau ada sokongan yang lebih best, insyaAllah aku buat video lagi. Assalamualaikum.